Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Rabbul alamin, Rabb sekalia alam, Rabb yang punya zat hakiki, sifat hakiki. Zat Allah sediakala, tidak ada permulaan bagi ada dan tidak ada penghabisan bagi ada. Tak ada awal bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah. Tidak ada ibtida bagi Allah, tidak ada intiha bagi Allah. Sebab dia tuai sekali makhluk ini. Sebab kata makhluk ni benda hok kena jadi, benda hok Allah Ta'ala buat. Dia mula daripada tak ada, lepas tu baru ada, dia panggil benda baru. Awal-awal dulu tak ada, ada satu zat Allah. Dengan kudrat dan iradah Allah, Allah ciptakan alam ini. Lepas pada Allah cipta, Allah buat siap, Allah janji kata, Allah nak beracu. Satu hari khatam, satu hari fana. Nawayak kata makhluk ada permulaan, lepas tu ada hari penghabisan. Ada awal, ada akhir, ada ibtida, ada intiha. Lepas tu sifat dia makhluk ni, sifat dia berhajat, muhtaj. Dia tupainya yang menjadi, yang ni tupai khalik. Dia tak boleh bagi kesel, tak boleh bagi bekah, tak boleh bagi munafa'ah, ataupun tak boleh bagi mudarat mereka dengan izin daripada khalik, yang ni Allah. Allah, dia sifat dia hakiki, zat dia hakiki. Lepas tu, dia tak berhajat pada makhluk, tak tupai makhluk. Bin Niyaz, bin Niyaz, orang panggil tak tupai. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu Ahad, Allahus Samad, Allah satu. Satu Allah ni tak ada bilangnya. Bukan Allah Wahid, ada Isnain. Ahad, mana keasaan Allah. Tidak ada dua, tidak ada formula. Lepas tu yang berlaku mengikut kehendak dia. Hari ini saudara muslimah, kaum ibu yang dikasih Allah, dengan kudrat dan iradah Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah gerak-geri kita dengan kelemahan kita, dengan tak pandai, dengan tak ada kekuatan, dengan tak ada kebolehan. Mana Allah pilih, Allah bagi kekuatan, orang panggil taufik, pimpin, tutung kita, kita mari buat perhimpun ni. Ni sebab agama. Sebab tu kita seorang hamba ni, hak dengan Allah kita kena banyak syukur. Bersyukur kepada Allah atas kebaikan ini. Nabi pun sebut, dalam dunia ni Allah Ta'ala buat tiga perkara hak baik. Kalau tak ada hak ni, tak baik. Saya baca dalam kitab bayangi hak Maulana Yusuf. Dalam hadis hak Nabi kata, afdaluhu lisanun zakirun wa kalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Agama qal. Mana terjemah Syekh Yusuf, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, afdal ni mana mal, benda maha. Benda maha ni di sisi kita mal. Pemberi Allah hak molek, hak comel, hak maha. Gapa dia? Lisanun zakirun. Lidah yang boleh berzikir, boleh sebut nama Allah, boleh mengingati Allah. Masuklah baca Quran, berzikir, kecek kebesaran Allah. Mana lisan, lidah tu zakirun. Zikir ni mana bahasa Arab, bahasa Melayu kata ingat. Ingat di hati, tapi lidah yang mengingati. Lidah yang berzikir, lidah yang baca Al-Quran, lidah yang kecek kebesaran Allah, lidah yang mengajak kepada kebaikan. Lisanun zakirun. Tu berzikir panggil. Yang kedua, waqalbun syakirun. Hati yang bersyukur kepada Allah. Hal ini saya sebut awal-awal ni. Syukur kita kepada Allah sebab kita lemah. Kita tak ada kuasa, kita tak pandai, kita tak reti. Kita tak boleh buat gapo, tak boleh bagi bekas, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh gerak. Nak kelip mata tak boleh, nak gerak tangan tak boleh. Kita makhluk, kita muhtaj, kita berhajat pada khalik. Sebab tu kita kena syukur setiap gerak-gerik kita ada kebaikan.
Allah gerakkan tubuh badan kita, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, Allah pimpin, Allah tutung kita. Dan kita kira ajak seluruh hidup kita duduk dalam orang beriman, duduk dalam amalan. Hari ni khas. Satu lagi kebaikan yang Nabi sebut, terjemah Maulana Yusuf, zaujatun mu'minatun. Mana kalau tak ada tiga perkara ni, tak ada gapo di sisi kita, tak ada harga gapo. Duduk tak ada, tak ingat pada Allah Ta'ala, hati tak bersyukur, tak ada harga. Sebab dunia ni Allah Ta'ala peracur belaka. Dia peracur, dia khatam, dia habis. Habis dunia, tak apa, tak ada lah dunia ni. Bakit di akhirat, manusia tak habis. Sebab manusia bukan untuk dunia, manusia untuk akhirat. Bah, kalau akhirat tak ada, tak ada syukur dengan Allah, masa hidup dunia tak bersebut, tak mengingati Allah, maka kita gagal di akhirat esok. Sebab tu Maulana Yusuf kata tak ada, tak ada harga gapo kalau tak berzikir, tak bersyukur kepada Allah. Hari ni kita kena duduk dalam majlis zikir, hari ni kita kena syukur kepada Allah. Lebih-lebih lagi perempuan kita ni, perempuan muslimah, perempuan kaum ibu, kait dengan apa? Kait dengan iman. Kita buat majlis muzakarah iman, majlis mengingati Allah, majlis panah ke iman kita, majlis harakat iman kita, majlis gerak menekat ke iman kita. Hak mana Allah perintah orang beriman suruh usah iman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ya orang beriman belajar iman, usah iman, jaga iman. Macam-macam ulama terjemah. Belajar iman, mengaji iman. Ni zaujatun mu'minatun. Allah pilih gulungan wanita, orang tino, mari duduk dalam majlis iman, kaitan dengan harakat iman, kaitan dengan muzakarah iman. Hak ni hak maha lagi. Sebab hari ni iman, hak kita beriman ni, ia mari dengan usaha. Dulu tak ada orang beriman. Kalau kita bila di zaman kita, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum bakit Nabi, antara putus Nabi lepas pada Nabi Isa, tak ada Nabi. Mana hari tu, lepas pada tu, tak ada orang beriman. Ada orang mengaku kata Allah buat langit demi Rabbul Kaabah, tapi dia syarikat dengan benda lain. Dia berkongsi, hati dia berkongsi, panggil syirik lah berkongsi dia. Dia bergantung dengan berhala 360 ekor duduk keliling Kaabah, ataupun latar uzah hak masyhur dalam tu, dalam nama-nama tu. Mana tak ada lah orang okay, hak betul-betul bergantung dengan Allah Ta'ala. Lepas pada Allah Ta'ala hantar Nabi itulah, Allah hantar Nabi mari untuk usah manusia supaya beriman dengan Allah Ta'ala. Gapo we mengaku kata Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah yang bagi rezeki, Khalik Allah, Malik Allah, Razi Allah. Allah perintah pada Nabi, ya ayuhal muddassir, kum fa anzir, wa rabbaka fakabbir. Bangun, hai orang selimut, bangun. Giroyak kebesaran Allah. Atuh, giroyak keasaan Allah. Mentauhidkan Allah. Atuh berimeh. Sebab tu Nabi bawa kelima imeh kepada manusia zaman tu. Gapa Nabi kata? Ya ayuhal nas, kulu la ilaha illallah, tuflihu. Eh manusia, lafaz manusia masa tu, mu ucaplah kelimah la ilaha illallah, mu sebut, mu kata kulu la ilaha illallah tuflihu. Munafik ghairullah, munafikan nisbah, mu percaya kepada Allah, mu takut kepada Allah, mu minta kepada Allah, mu akan dapat kejayaan. Lafaz kulu sebut ni bukan kata saja nah, lafaz terjemah kulu katalah, mula-mula tu mula dengan kata. Tapi mutlak dalam kelimah bukan sebut saja. Sebab kalau sebut saja Nabi tak akan masa panjang. Tak kena pakai masa 23 tahun ataupun 13 tahun di Mekah. Sebab Nabi royak ke orang bangsa Arab. Orang panggil Arab bukan ajam. Lafaz kelimah iman mari dengan lafaz bahasa Arab. La gapa dia makna dia? Ilah apa mutlak? Allah siapa dia? Orang kenal dah Allah. Demi Allah, demi Rabbul Kaabah, demi Allah cipta langit bumi. Tu bersumpah masa jahiliah. Ada Kaabah dah, ada Baitullah dah, tapi dia tak mengasai Allah, tak mensatukan Allah. Dia ada syarikat. Nabi bawa mari suruh nafikan ghairullah, bagi kelimah ni serta usaha.
Kalau nak wayak kata sebut, orang Arab boleh sebut. Kalau nak wayak kata terjemah, orang Arab pahal tak kena hurai. Kita kena hurai ke pula. Tiada Tuhan yang lain yang layak disembah melainkan Allah. Mai mi pracau undai ti sumkuan kerap wai nok ya Allah. Illallah. Kena hurai dengan bahasa Melayu, bahasa Sihir, bahasa Angkrit, bahasa mana-mana le dunia. Arab dia tahu lah apa dia. Tapi kenapa Rasulullah pakai bahasa banjir? Nok kepada keyakinan, nok kepada hakikat, nok kepada tolak ghairullah, nafikan nisbah, nafikan selain pada Allah. Hatta Nabi usah kelima iman. Lama mana? 23 tahun. Hingga dapat kamil akmal. Sempurnanya zaman tu orang beriman dengan Allah Ta'ala. Hari ni pergi pun nak rakyat suruh kita syukur. Tetap kita jadi orang beriman. Eh? Nak kecek, nak wifat kita semua ibu-ibu muslimah. Kena kecek masalah iman. Kecek kebesaran Allah. Kecek kehidupan lepas pada mati. Kecek hak kejayaan yang sebenar. Kecek hak sunnah Nabi. Kecek tetap kandung Allah, kandung Rasul. Sebab dalam ni adalah kaitan dengan mengingati Allah. Lepas tu nak ayat terkaitan apa kita dengan muslimah kaum ibu hari ni. Usaha Nabi 23 tahun ni, Allah bagi kesel, Allah bagi cepat. Kita sebut 23 tahun wasa panjang. Kalau banding dengan Nabi-Nabi lain, cepat mana? 23 tahun, 124,000 sahabat radhiyallahu anhum. Hingga Allah puji. Tak biasa Allah puji kepada zaman mana-mana Allah puji di zaman Nabi SAW. Allah puji ke apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saya duduk baca semua ni berkali-kali. Nak ayat kata Allah puji kata belum pada ni tak biasa berlaku, lepas pada ni tak supa. Hak Nabi usaha 23 tahun. Bahkan ada Nabi dulu usaha 1000 tahun, 950 tahun. Tak ada puji ye, bahkan tak hasil matlab, tak hasil maksud. Sebab apa? Ni peribunan muslimah kaum ibu. Nak ayat harga kamu sebab peribunan kita ni iklan kata muzakarah, ada muzakarah kaum ibu, muzakarah wanita, muzakarah muslimah. Nak ayat tetap kebaikan dan nak menghargai kata mahanya wanita, mahanya orang tino. Kesel dengan orang tino ni kamil akmal. Wallahi Allah kikasam. Allah kuasa nak guna Nabi sore pun. Tapi sunnatullah. Sunnatullah. Saya pun berasa mujur. Suka, rasa suka, gembira apabila ada orang tino. Orang tino yang berhajat dengan agama. Yang ada sifat tolak. Kanak berhajat dengan agama. Baca, boleh cek. Zame mano. Kalau kira zame Nabi ke pinggir zame ke zame. Zame mano ada orang tino talab, orang tino berhajat dengan agama, zame tu agama maju. Zame mano masa mano hak tak ada orang tino yang kandak yang berhajat dengan agama, zame tu agama tak maju. Ni sunnatullah. Satu zapa dia panggil kod kain. Kod hak Allah Taala buat. Sunnah ni sunnah Allah Taala. Allah Taala tu tak gitu. Mari di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa 23 tahun Allah redha, Allah jamin, Allah orang panggil lafa al-yaum ni lafa bangga. Al-yaum, hari ni. Saya dengar tafsir daripada ulama juga. Hari ni belum pada ni tak serupa nah, lepas pada ni pun tak serupa ni. Tak ada dah. Al-yaum. Terjemah al-yaum hari ni deh. Kalau kita baca betul-betul, kalau ulama tak terjemah wik kita hari ni. Dak. Allah ayat hari Madinah masa Nabi tu ayat tu hari ni jah belum pada ni lepas pada ni tak serupa. Akmaltu lakum kamu sahabat semua wa raditu lakumul Islam Madinah. Sebab apa Allah gembira khabar apa ni berita gembira royak pada sahabat sebab melalui usaha Nabi. Pas Nabi dulu tak ada usaha ke? Bahkan lebih panjang masa lebih pada Nabi kita lagi. Tapi tak sempurna orang panggil, tak kamil, tak akmal. Kenapa di zaman Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dapat kamil akmal bersama dengan Nabi wanita. Zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Jangan lupa saya banyak awal dia afdal. Benda maha sekali lah dunia ni. Lidah zikir, hati syukur, orang tino solihah mukminah. Zaujatun mu'minatun ni ia kena sakut paut dengan iman.
tu'inuhu ala imanihi. Isteri yang mukminah, dia bela iman, dia jaga iman, dia usah iman, bagi kemudahan. Terjemah ulama kata, dia jadi pembantu, dia jadi penyokong, dia jadi asbab kemudahan iman kepada suami dia. Dia bela anak-anak dia cara iman. Nak dengar orang, nak pada orang tino. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam usaime, Nabi bawa kelima ime, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Pembantu Nabi adalah wanita. Belum iklan nubuat lagi, belum royak kelima lagi. Allah Taala hatta Nabi kita ni terbiah dengan orang tina dah. Ni sebagai taklimi umat untuk umat akhir zaman. Wi orang tina pun tahu, wi orang jatuh pun ambil pahal hati kata dengan agama, dengan ime, dengan tahriku iman tak boleh tinggal orang tina. Nah, wi orang tina semua ambil pahal hati. Kata orang tino, bukan tugas dapur saja, bukan tugas masak saja, bukan tugas cuci baju saja, bukan tugas sebagai tuduk pahal hari ini tak. Zawjatun mu'minatun sakut pak dengan tu'inuhu ala imanihi. Bagi kemudahan, dialah penyokong, dialah bagi jalan kemudahan, dialah bagi ketenangan, dialah bagi tasalli hati Nabi. Zawjatun tadi. Sebab tu muslimah kan ibu, Allah bawa kita jadi orang beriman. Allah bawa kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muzakarah pergi pun kita hari ni nak wifak kita fikir, nak wifak kita semua nampak. Saya sekali orang tino di zaman kita, zaman sekarang lah ni lah. Mana tak memberati, tak peduli sangat. Tak padu mana. Masalah harga mahal ni. Bukan dunia ni. Tak ada harga tapi orang tino dia menghargai orang tino. Menghargai dunia. Bukan dunia maju dengan sebab orang tino. Tapi dia terlupa kata hak Nabi royak kata dunia ni maha. Orang tino tu. Memang orang tino salah satu daripada dunia juga. Tapi dunia ada harga sebab orang tino. Ad-dunia kulluha mata. Semua dunia ni mata belakang. Mata ni, saya dengar ulama terjemah mata ni, pakir riuk tepuk kain buruk. Kalau zaman dulu saya duduk dengan Tok Guru duduk ngajar kata mata ni awak bandingnya dengan kain lap. Bagi kain laping hok budak deh. Kain orang tino bulan ni zaman dulu 450 tahun dulu dia tak ada pak anamai. Dia pakai kain, dia basuh, dia pakai, dia gilih hok tu. Kain hok tok sedah dia tak beli kok kain kecil ya, dia cuci basuh, dia pakai bulan ni orang tino. Satu ulama dulu dia terjemah mata tu kain tu. Tu dunia banding dengan kain tu ya. Kalau banding nak mudah pahal orang zaman lo ni, orang zaman dulu, kalau kira budak-budak lo ni tak kenal. Dia orang tino hak belas, hak 20, 30 ni tak kenal lagi kain. Orang tino zaman dulu pakai yang metuk kita pakai. Ya kenal gapo pak anamai, hatu mata. Dunia banding dengan pak anamai. Tapi dalam tu ada benda mahal dalam tu, ada gapo? Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik dalam dunia hak kata mata ni, ya ada so ya. Kalau tak ada hak ni mata yang belaka. Al-mar'atu salihah. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Mana kaitnya dengan orang tino yang salihah? Siapa dia salihah? Siapa dia mukminah? Siapa dia orang baik? Tu'inuhu ala imanihi. Zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Dia kena usah ime. Dia kena bantu ime. Dia kena jadi asbab ime tu maju. Sebab suami dia orang yang kuatkan iman. Anak-anak dia orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Ni peripunnya muslimah kaum ibu. Jangan lupa dah hari ni boleh jadi peripunnya kita hari ni ni. Ada belakang ni kalau kot kedai ni orang menega. Kalau pergi kot kebun bukit sikit orang cocok tanah orang buat kebun. Dialah penyokong suami dia buat kebun. Kalau orang kedai dialah penyokong suami dia kedai. Kalau orang kerja dialah penyokong hak kerja hak hukumat ratban. Kalau buka barisak dialah orang penyokong suami dia. Gapo saja kamu penyokong orang panggil penyokong. Tapi jangan pahal kata kamu orang kedai nah. Kamu jangan pahal kata kamu orang menego nah. Kamu jangan pahal kata kamu orang cocok tanah nah. Itu satu keperluan hidup kamu. Bukan itu masuk dalam ibadat kamu. Bukan maksud. Umat ni lebih-lebih lagi Allah Ta'ala hatta mari ni bukan ibadat saja. Dua maksud yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada umat ni, satunya ibadat, tapi kemuliaan bukan duduk di ibadat. Menego masuk dalam ibadat kalau betul cara dia. Cocok tanah, betul cara dia jadi ibadat. Jual berapa jadi hukumat sekalipun, kalau betul dengan perintah Allah cara Nabi, jadi ibadat. Tapi kemuliaan ini umat bukan duduk di ibadat tu.
kemuliaan ini umat jadi asbab kebaikan pada umat, jadi faedah pada manusia dalam dunia ni. Allah Ta'ala sebut khas bagi umat ni, kuntum khaira ummatin. Memang khitab puji sahabat, tapi jalan kebaikan ada dengan saya dan kamu muslimah kaum ibu. Allah sebut khairu ummah, Hadrat Umar tafsir kata kebaikan duduk dengan umat ni sampai kiamat. Bila apabila umat ni pilih jalan dan ikhtiar, Allah sebut ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu kena jadi asbab kebaikan pada manusia. Kamu kena jadi asbab mengajak manusia kenal Allah, beriman dengan Allah, sujud pada Allah, buat kebaikan dengan Allah, dan kamu juga kena jadi asbab larangi manusia daripada deraka kepada Allah. Kita nak mula mana? Ni perempuan muslimah. Nabi pun hajar tempat mula. Allah royak jalan tempat kita mula. Dan Nabi buat we tengok tempat kita mula. Nabi mulakan iklan nubuat. Allah guna Nabi dengan isteri dia. Allah jadi asbab hidayah. Allah pilih isteri Nabi. Nak royak kata dalam keluarga hak Nabi fikir wanita. Dan jadi asbab harakat iman yang besar yang sapa pada kita hari ini dengan sebab wanita isteri Nabi yang Allah Ta'ala guna, yang Nabi usaha, Nabi hajar keluarga dia, hajar kelimah pada Khadijah. Allah yang bagi taufik, Allah yang bagi hidayah pada Khadijah. Lepas pada hukum hajar kelimah iman, Allah perintah semaya, Allah juga pilih Khadijatul Kubra sebagai umat Nabi yang semaya pertama. Dan Nabi sendiri hajar dalam rumah tangga, hajar isteri yang semaya mula-mula. Nak wayak cerita ni kepada laki-laki dan perempuan. Orang jantan semua kena faham tugas kamu dalam rumah kamu. Wanita kena faham kata wanita maha dengan agama. Agama maju dengan wanita. Cara usah, cara mudahnya orang jantan laki-laki usah apabila ada bantuan, sokongan, pertolongan tu'inuhu ala imanihi. Ba'imin daripada zaujah, daripada isteri, daripada wanita. Itulah usah nubuah. Memang Allah iklan Nabi suruh riwayat kebesaran dalam seluruh umat. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun riwayat kebesaran Allah. Mula-mula Nabi riwayat siapa? Riwayat ke isteri. Kelimah isteri. Memang lepas pada tu yang tak ada semaya lagi, yang semaya kelimah dulu. Lepas pada Allah perintah suruh pergi, Nabi pesan pada siapa? Nabi pesan pada isteri. Wayak ke isteri dia Khadijatul Kubra radhiyallahu anha kata hari ni. Ni wayak atau pehemeh ada siap dah. Yo pehel lama dah. Allah nak bakik, nak perintah pada Nabi untuk warabbaka fakabbir. Untuk nak wayak kebesaran Allah, untuk nak mendakwahkan kelimah Allah ni. Isteri dia siap dah. Mana lafaz hak Nabi kata? Awak makat. Khadijah lepas pada ni, kalau kita panggil saya, panggil sayang, panggil gapo ikutlah. Dia panggil pada isteri. Sipe dah, lipatlah tempat tidur. Lipatlah tempat tidur. Saya ni. Nabi ngaku gapo walau alam. Sipe tempat tidur ambo ni. Lepas pada ni tak ada dah masa rehat. Tak ada dah masa rehat untuk gapo ni? Nabi buat gapo lepas pada lafaz, lepas pada ayat ni mari, lepas pada Nabi lafaz kata tak ada masa rehat. Nabi ibadat. Ibadat belum pada tu lagi, Nabi duk ibadat dari gua Hira. Masa tu pembantu daripada isteri dah. Lepas pada warabbaka fakabbir. Kum fa'anzir warabbaka fakabbir. Rumah-rumah pitu-pitu, lorong-lorong, orang ke orang, hati ke hati, bak kebesaran Allah. Tak ada kena hurai gapo, ya pahed dah. Nak wayak kata strong. Tayari, sedia dah. Hari ni tak ada masa dah nak rehat. Bukan tak tidur, Nabi tidur. Tapi nak sos cadangin lah untuk rehat. Tak ada lah, takazab umat. Maksud saya nak ayat kata, pembantu Rasulullah adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Pembantu Imamul Anbiya adalah isteri sendiri. Allah guna wanita. Di hari itulah Khadijah hatta tu bik sambut. Masa balik mari sambut. Dalam hatta tu bik, gapo Allah ayat lagi kata, wathiyabaka fatahir. Bersihlah pakaian kamu, cuci. Siapa yang menyucikan? Cerak dah khidmat tu isteri lah. Perbuatan Nabi sendiri katik. Mana sifat khidmat tu Allah Ta'ala bagi pada Khadijah. Hatta abis dia, suami dia kelik tubik daripada rumah. Bersih pakaian. Sambut kalau balik pula tu. Yang sambut, siapa sambut? Khadijah orang sambut.
Sambut dengan rupa mana ni? Riwayat kata pakaian bersih tu baik, kelik dengan pakaian kotor. Gelomok dengan najis, dengan peluh, dengan debu, dengan kadang-kadang darah ratik-ratik. Darah tubuh ada pecah darah. Syahid gigi. Ha? Kadang-kadang dengan najis, ratik najis. Air kecil utuh. Siapa yang sambut? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sambut dengan penuh dua belah tangan. Lagi tak saya Zakaria, saya Yusuf ada tulis. Apabila kelik dengan gelomok tu. Ni pahamai ni, ni pahamai. Ni bantu lah. Ni tu'inuhu ala imanihi. Ni zaujatun mu'minatun. Ni asbab agama maju. Ni asbab kelimah tersebar. Dengan ibu-ibu. Banyak lagi nak rayak. Nak rayak hak keluarga, hak mula-mula. Apabila tengok penuh tu, ya pahedah kata, nak kata gapo lagi. Kerja dia. Supaya kita pahay hari ni, ibu-ibu. Dengar baik-baik deh. Hak kita pahay bak gapo hak suami kita kerja. Kalau orang kebun ni mudah nampak. Kalau orang menegur ni tak cemar mana. Orang kebun pelapak kaya dia ni ya gelomok sikit. Orang motong. Ya pergi motong ada cuk motong. Motong getah lah. Ya kelik mari penuh dengan pakaian lekat di baju sekerak getah bahu busuk. Eh getah dah. Orang yang biasa ya bahu tak busuk. Tapi sekerak puk ni bahu tak sedak lah. Adakah suami isteri dia ngepek kelik? Allah abang. Genu baju polok habis dengan getah ni. Ada tak? Tak ada. Sebab dia pahal kata kerja abis dia. Kerja. Pasal dia dah cuk kerja. So lagi orang bikin mutu yang tak ramah mana orang ni necang. Lain kedai ada berapa tempat eh. Siapa ada suami bikin mutu. Biasa ngepek ke Dr. Laki kata Allah genu miok selendar penuh ni abis ni. Ha genu ni kok tangis hitpai kuku-kuku hitpai yang miok muka ni. Tak kata sebab ke apa? Pahami yang ada pada isteri, dia tahu kata kerja abis dia. Itulah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Apabila tengok abis dia, suami dia klik daripada hatta pagi tadi tumbik pada rumah pergi kerja tu. Kerja ke apa? Kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Cara kerja royak kebesaran Allah tu rupa dia mari. Orang motong lekat sekerak. Necang lekat minyak selendah. Orang kerja agama, gapo hak Nabi lekat? Letenge, kecek pe. Tu, hak berlaku dengan Nabi tak boleh nak banding zaman sekarang tak ada. Tapi nak atas beratnya Imamul Anbiya. Tapi siapa yang bagi tasalli? Siapa hak tengok dengan mata? Kau ibu Muslimah. Khadijah. Gapo hak dia kata? Lagi tak saya Yusuf kata. Wahai Nabi Allah. Wahai kekasih Allah. Kalau kita hari ni panggil abang, tak ada gapo kali. Tak ada gapo kali. Allah tak buat sia-sia. Mana Yusuf kata dua sifat. Hak Nabi senih hati, tasalli hati Nabi, orang panggil mudah-mudah. Satu senyum yang manis yang ada pada Khadijah. Hai orang yang gelomok dengan pangan najis nak senyum ni bukan mudah nah. Tapi mari dalam hati yang pahal. Senyum. Yang kedua, sifat yang kedua, saya Yusuf mana Yusuf kata, kecek pe dia tu menyejukkan tasalli, menyenangkan hati, kecek pe yang lemah lembut. Orang panggil tak ada samtem. Tak tambah. Bukan kata tengok mari Allah. Mari mana polok ni? Kacer. Duk royak dah kata orang tak kenal, tempat kita ni orang tak timu. Kacer kena tu duk support orang ramai eh. Tu orang tak payah kecek gitu, yang tak payah kerja. Supaya kata Allah, motong gapo yang ponok. Pada motong semula, yang payah kata sekat bila tak boleh beli mah. Sekat abis dia motong tak boleh beli mutu baru. Sekat abis dia motong barang alat dapur tak boleh beli. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang payah kata agama ni mari. Allah pilih kekasih dia. Allah pilih suami. Hak tu Khadijah kata, tak ada apa. Tak ada gapo. Wallahi, wahai Nabi Allah. Allah tak buat nyanyi. Tak mesyasyakan. Allah pilih dah. Allah nak guna dah. Tu hak Nabi letih 50%. 100% dia letih. 50% tu basuh dengan kecek pek isteri ya. Itulah sehari siapa gelak. Itulah berterusan 23 tahun. Itulah pagi-pagi tubik petai kelik. Bertukar hari jadi siam malai. Perubahan jadi bulan jadi tahun. 23 tahun. Bersama dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Mau lepas pada tu juga. Nabi kita ni betukkan orang lain pula. Ha ni siapa kita nak win apa ni?
Kalau Nabi Belasah kata, tak rasa lagi Nabi-Nabi dulu mari dalam dunia ni. Usah agama yang lebih berat pada aku. Uji ya Allah yang tipu atas diri aku nak banding dengan Nabi. Lafaz Nabi kata kan, tak besar lagi Nabi dulu-dulu. Siapa? Adam Seleker. Jauh daripada Adam siapa? Isa ibnu Maryam. Berapa ribu Nabi itu? Bukan Rasul yang kita tahu. Nabi-Nabi ada riwayat 200 ribu. 124 ribu. Wallahu'alam. Pada kita bila 25 pada lah. Banyak telajak. Pada kita bila 5 ulul azmi. Ibrahim gapo susah dengan agama. Nuh alaihi salam gapo susah. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam. Pada 3-4 orang ni pada berat kita nak terima tak leh. Berasa Ibrahim alaihi salam masa berpisah dengan isteri anak merah-merah lepas pada pasir. Berasa Nabi Ibrahim alaihi salam masa tak bisa ditekak Ismail alaihi salam. Perasaan Nabi Nuh alaihi salam orang duk kata gila, orang tagung dengan batu. Perasaan Nabi Nuh alaihi salam kena berpisah dengan anak-anak tergelar dalam sungai, dalam air. Isteri yang disayangi tak ikut, sedih dalam mana. Nuh teriak, ya Allah isteri aku, ya Allah isteri aku. Walaupun tak turut, walaupun dia aku, saya isteri. Walaupun dia tak turut ajaran, isteri kata tu, duk tolong kandungkan anak, duk tolong segala-gala. Hari ni dia tak faham. Hati kandak, teriak siapa leh. Nak isteri ku faham. Wayak tak faham. Doa lagi. Hingga last, dia lari daripada Nuh. Dia tergelar. Nuh kata, ya Allah, ahli aku, ya Allah, ahli aku. Allah atas seorang yang biar kata apa? Nuh, tak usah dia duka cita. Dia bukan ahli mu, dia ahli neraka. Ditetak oleh Allah, dia tak turut Nabi Nuh. Nak wayak kata perasaan Nuh tak ramah. No. Hak tagung dengan batu selai Jibril mari buai dengan saya. Hak anak tergelak, hai pak dengan anak, isteri tak turut. Hai sedih isteri. Ibrahim alaihissalam berpisah, anak merah-merah tak riba. Hai anak baru beranak. Anak pertama pula tu dengan Hajarah alaihissalam. Orang tua 80 lebih nikah dengan Hajarah. 90 boleh anak. Hai tak kasih ke? Ni isteri siapa ni? Siti Hajar, Siti Hajar duk panggil ni anak raja. Siapa dia ni nak berpisah kerana agama? Hai, hati pasal lagu mana? Musa, Isa, lagu mana? Nabi kata, kumpul segala Nabi jauh daripada Allah atas Nabi lah dunia ni untuk usaha agama. Nak timai dengan kesusahan aku. Nascaya berat kesusahan aku lagi. Susah ke apa? Dengan ayat hari ni. Bani Israel ribu Nabi dibunuh. Zakaria kena belah dua. Nak bila Nabi-Nabi banyak lagi. Tapi Nabi kata, kalau tak timbangnya atas mata kilo, nas saya berat aku lagi. Berat ke apa? Perasa Enuh dengan anak, dengan isteri nak hurai tak boleh dah. Perasa Ibrahim jakoh kaki tubik dalam kadai anak tak ada makin ni lepada pasir. Perasa hati Ibrahim tak bisa tekak Ismail nak heret pisah yang tajik belah batu pun pecah. Nak tarik pisah tu. Perasa tak ada mana. Nabi kata, perasa aku lebih lagi. Bukan mati. Perasa ulama kata, bak berat letih ni di segi perasa apa saya gambar? Orang bunuh Saidina Hamzah. Ya, Nabi teriak derah. Orang bunuh Hasan Hussein. Ya. Belum Nabi wafat lagi beritahu khabar Nabi menangis dah. Sedih hati. Nabi lain pun sedih hati bab anak, bab cucu, bab isteri, bab keluarga. Tapi hak letih ulama bagi tahu pada kita, hak Nabi letih, dia betul orang hak tok siwinok maaf kepada orang hak buat nyanyo. Hajak orang panggil bahasa Cina apa? Sang setru happen meet. Orang becik kita nak buat macam mana jadi sang kita. Orang tok si Nabi pergi cari. Lepas tu betul mereka itu jadi dai. Hai, dengan fikir Nabi, betul Nabi hari itulah hari ni orang pengganti sahabat dan tabi'i, tabi'i yang bawa risalah, yang bawa kerja Nabi siapa pada kita. Kalau Nabi tak tekan hari itu, kalau Nabi ngaju, kalau Nabi mengoh bahawa sifat ni tak ada dengan Nabi. Kalau jikalah Nabi pun biasa sebut kalau. Kalau ada Nabi lepas pada aku, ha Nabi sebut bahawa tak ada, tak boleh hati. Ana khatamun nabiyyin. Hari ni kalulah mereka Nabi tak letih, tak susah, tak teka perasa gi mengaju kau gi kecil hati ke? Wanita isteri Nabi gi duk tarik gapo wayak padailah Muhammad. Padailah Nabi Allah. Demo wak kita gitu lalu. Tak teka perasa tu. Wanita pun teka perasa Nabi pun teka perasa demi untuk umat, demi untuk siapa agama kita. Tukar orang tak sewin nak maaf kepada orang zalim. Tak kira zalim dan mazlum. Doa kebaikan kepada musuh. Doa kebaikan kepada orang wakianak.
tu hati. Sebab tu ulama kata hak Nabi betul tukar orang jadi dai tu hajar kerja pada sahabat tu. Orang kata Nabi senyak je maki daripada Quraisy. Buat Quraisy duk maki, Nabi tekuk tekun je. Kafir Quraisy buat nyanyuk, Nabi tegak je. Orang kata gila sama telah. Orang godeh pun tak apa lagi. Ditoeh orang godeh, Nabi kata gapo ya Allah, aku salah gapo hatta aku mari sama puak ni. Kalau aku salah maaf aku ya Allah. Salah gapo Nabi gi dengan perintah, dengan perintah Allah, bukan gi dengan reka-reka. Kalau dia salah, Nabi kata gapo kepada orang yang salah. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maaf pada kaum aku puak tu ya tak tahu, ya tak erti, ya tak faham aku. Tu perasa ulama kata kupulah. Berapa kali yang Nabi kena? Jauh daripada elan nubuat siapa pejam mata. Wallahi kesusahan Nabi seluruh hidup demi untuk umat, nak selamatkan umat daripada pilihan ke jahannam, nak bawa umat kepada jannah Allah SWT. Hai muslimin muslimat, wanita, kaum ibu, ahli peniaga, ahli hukumat kerajaan, ratban, orang kerja barisak, orang kerja online, orang buat kebun, orang meban, payaban, nurse, orang jadi kru, orang jadi teacher, orang jadi PO, dengar baik-baik. Itu adalah keperluan kamu bukan betul jadi ibadat ya. Tapi maksud Allah puji ukhrijat linnas. Hari ini muslimah, kamu kena jadi pembantu. Hari ini bela anak kepada ime, bantukan suami ha ime, menega kamu, bawa manusia wi berime dengan Allah. Jual beli kamu wi manusia kena Allah. Seperti mana sahabat, tabi'i, bawa umat kepada Allah. Menega sahabat orang masuk Islam, jadi hukumat kerajaan masa sahabat. Berduyung-duyung orang masalah diri nak masuk Islam. Zamir pemerintah Sadina Umar, orang masuk Islam. Zamir jual beli masa sahabat gini Cina, tijarat, orang Cina masuk Islam. Hai tijarat walau, hai orang menegur semua, hai wanita muslimah, tu'inuhu ala imanihi. Jangan lupa kerja kita ni, harakat ime, usaha ime. Inilah kemuliaan kita. Sebab tu beratnya masa Nabi nak bandingkan kita tak boleh. Kacau duk royak sikit sebanyak tu ni. Nak royak kata gambar-gambar hak Nabi letih. Wallahi, untuk saya dan kamu semua. Hari ni kita renung tengok kita buat gapo ratik untuk agama Nabi. Hak Nabi jauh tengok keluarga dia dapur tak berasa. Wallahi. Aisyah kata aku tengok anak bulan. Hilal, hilal. Tiga kali lah dia. Tiga kali ulama kata dua bulan pun turut-turut. Gapo? Dapur aku tak berasa. Tak nanuk, tak nyayu, tak gula, tak bakar roti. Ulama kata susu panah pun tak ada. Rasulullah duk mana? Jizbah segala kebolehan dia perah untuk agama. Hai, tengok anak bulan ni bukan kata gapo nak tunggu raya, tunggu puasa, tunggu gapo. Hai, nak makan tak ada ni. Dua kali lah ni, tiga kali lah ni. Tu imamul anbiya. Wallahi, Nabi kasih pada isteri lebih pada kita lagi. Lebih pada kita kasih ke suami, lebih pada kita kasih ke anak, lebih pada segala-gala. Tapi buat apa Nabi tekir perasa jangan tengok isteri begitu. Jangan tengok sahabat. Nabi kasih ke sahabat lebih pada kita lagi. Wallahi, untuk nak jaga agama sahabat kita. Dia kacau perah tu. Jangan orang ludah liu, jangan orang kata, jangan letih, jangan pendak, jangan kata, tak besok lagi Nabi dulu letih. Wallahi, letih hari tu untuk kita hari ni. Muslimah, renung sikit. Kita letih untuk gapo? Suami kita ada letih untuk gapo? Kita letih bela anak nak hadap ke mana? Kita bantu suami kita buat gapo? Kita jadi kemudahan untuk suami, anak, keluarga untuk gapo? Tak ada harga kali untuk benda lain. Ya, ibadat ada pahala. Ya, ibadat ada balasan daripada Allah dunia akhirat, ada keberkatan ada juga. Tapi kemuliaan Allah kata khairu ummah apabila kita perah segala kebolehan kita, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kerja dakwah. Ni mastura, ni muslimah. Bukan dakwah ni bukan benda main-main lah. Tadi saya baca dalam surat hak mari daripada luar negeri. Mana ni fatwa, mana bukan fatwa, ada perkataan daripada Mufti Taki Usmani, Mufti Besar di Pakistan. Ada orang tanya dia bab dakwah lah. Bab dakwah ni, gapo dakwah ni? Dengan mana dia dakwah ni bahasa Arab. Dakwah. Da'a ya da'u. Mana dakwah-dakwah ni mengajak. Mengajak apa? Dakwah ni mengajak diri kita dan manusia kepada Allah. Dakwah ila Allah. Orang tanya dia hukum ke apa dakwah? Jawab pihak Mufti Taki Usmani, dakwah rupa infiradi, dakwah diri kita masing-masing ni. Tah diri kita tanggungjawab dengan dakwah. Kalau kita sebut rupa istimai ni bentuk jemaah ramai-ramai kita ni, kadang-kadang ni satu sunnah ni. Tapi infiradi dengan muslimah kaum ibu.
diri kita masing-masing ni kena dakwah diri kita dan anak dan keluarga dan saing dan semua umat kepada Allah. Diri kita tugas atas diri masing-masing. Kata Mufti Taqi Usmani, ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Gapo amal ma'ruf wa nahyul munkar? Mengajak pada iman, mengajak pada semaya, mengajak pada bergantung takut pada Allah. We kena Allah tu. Hajak mengaji we kena Allah, hajak hati we ingat pada Allah. Hajak diri kita we sujud kepada Allah. Setiap orang ada tugas ni masing-masing. Han betul cara-cara macam-macam hok ni betul cara sekolah. Kita panggil budak hajak agama, tu we panggil umumi. Infradi kita kena kecek dengan orang hak agama. Hok mula-mula hok saya royak awal tadi hok Nabi hajak dengan isteri dia, dengan keluarga dia. Pas hari ni kena gaduh royak kau orang. Hok ning tu medel bukan royak kau orang lagi. Latih diri kita supaya kita tu jadi masuk dengan kerja dakwah belajar untuk nak dakwahkan diri kita lagi dengan anak-anak isteri kita. Orang kata tinggal apa rumah? Supaya kita nak mengaji itulah. Kita tinggal lagi belajar, kelik main awak amal di rumah. Supaya ni hari ni juga kita tak nampak dakwah ni kelima hajak, tapi sebenarnya ni duk hajak diri kita. Hajak diri kita supaya kekuatan iman kita, supaya tambah ilmu kita, supaya semaya kita ada lazat, supaya hati kita boleh ingat pada Allah, lidah kita boleh kecek kebesaran Allah. Dak kele medan ni duk latih tu. Supaya harta kita guna untuk agama Allah, gerbek untuk agama Allah. Hari ni kalau kita renung baik-baik, banyak perkara lagi kita tanggungjawab dengan keluarga, dengan orang jiran, dengan umat ni hak banyak lagi. Orang kata kena belajar lu. Ngaji lu wi alain. Yo, hak ni syarat. Fardu ain juga. Setiap orang kena mengaji sah batal cuma cuci hari Allah. Tapi nak tanya has maye. Hari ni orang hak tinggal semaya ya tak reti ke ya gapo? Cuba biasa tanya anak kita ni kalau buat main-main dengan saya tak reti ke? Masyarakat kita semua dari keliling kita hari ni orang tak semaya berapa persen? Teracik mari orang mungkin suruh cari kubur ke orang. Kita tengok umum di masjid. Orang dari kampung dalam mahallah berapa ratus keluarga. Ada berapa ratus orang hok balik. Ada berapa ratus orang jaga semaya. Ha dalam hok jaga dengan hok tak jaga tu berapa orang? Banyak anu hok tak reti. Ada hok tak reti langsung pun. Tapi siapa ambil padu hok tak reti nak bawa pergi kepada reti. Hok reti dah kenapa tak ada amalan, tak ada semaya. Bab perdah orang tina pula. Berapa orang dalam wilayah kita tak tahu bab tutup aurat. Hok tahu berapa, hok tak tahu berapa. Hok tahu dah berapa hok sempurna bab perdah. Ya buku gapo sebenarnya? Ya ilmu 1%. Masuk dalam ilmu tu persen kena mengaji, kena belajar. Tapi bila-bila banyak orang belajar. Hari ini tempat kita khas ter, khas bagi tiga wilayah kita. Banyak orang mengaji dengan orang tak mengaji. Tapi amalnya, amalnya kurang. Sebab apa? Amalnya dia kena tupai iman. Itulah orang dia panggil hari ini tahrikul iman. Kita lemuh iman. Nabi wayak lama dah iman-iman ni perkara yang naik turun. Al-iman yazid wa yankus. Sahih Bukhari. Ada sebut lagi pagi-pagi beriman petai-petai kufur. Hal ni bahaya lagi. Naik turun bobo boleh dok, tapi tekah turun siapa tak semaya pun ada. Dia tak semaya jadi kufur lah. Ha tu dah. Segala amalan dia kena tupai iman. Inilah dakwah tabligh, inilah masdurah, ni pun ni tahrikul iman. Inilah Nabi kata zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Pentingnya wanita semua. Harakat iman dalam rumah, bantu suami bab iman, sokong suami usaha iman, jaga anak-anak duduk dalam suasana iman. Harakat iman majlis iman dalam rumah. Dakwah tu tabligh ataupun jemaah tabligh bukan rubungnya lah. Jemaah-jemaah ni satu sunnah. Sebab saya duk oyak tadi fatwa Mufti Taqi Usmani, dakwah infradi fardu ain. Semua kena jadi orang pengajak. Kalau kita tengok orang diraka pada Allah Taala, haram dak kalau kita tak cegah dia berdosa dak? Berdosa. Ha tu mengajak dia panggil. Ha cara nak jadi mudah, Syekh Ilyas rahmatullahi alaih telah betul cara jemaah. Jemaah ada dua. Jemaah khurud keluar dengan rupa jemaah. Jemaah maqam, tempat teh. Hadut lekat pun ada jemaah dia. Dalam keluarga ada jemaah dia. Jemaah keluarga. Siapa dalam keluarga? Suami jadi orang ketua keputusan. Anak jemaah, isteri dia, anak dia. Hatu jemaah.
Betul ke dalam jumaah ni kena bersorak dalam umur hari ye. Kena fikir bak ime jaga anak kita duk besar hari-hari. Anak tino nak pergi ke arah mana? Sifat dia malu dak lagi. Hak jatuh semaya kasih dak lagi. Hak tino kasih dak lagi pada perda. Siapa kena fikir? Orang jatuh dalam rumah dia. Siapa pembantu isteri dia? Sebab tu ulama Syekh Ilyas rahmatullah alaih tergariskan tertib dakwah tu tabligh ni. Duduk dalam rumah, mula daripada dalam rumah, ubik di luar rumah dalam kampung, di amal masjid, pergi kepada amal kampung jireh, pergi kepada amal negeri jireh, pergi kepada seluruh dunia. Mana susun ni dakwah? Ada ziarah dalam kampung seminggu sekali. Ada musyarak dalam rumah hari ye. Ada musyarak di masjid hari ye. Ada baca hadis Nabi tarik orang wirajin wa amal fadail amal di masjid. Suruh dalam rumah masing-masing baca wi anak isteri dengan fadail amal. Sebulan sekali tubik pada luar kampung, bawakan suasana agama, sebarkan salih, gerakkan amal sunnah Nabi. Hak Allah perintah belakang tu. Hei orang beriman usai iman. Ni harakat iman. Hak Allah ayat kata, orang beriman adik-beradik tu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adik-beradik belaka. Pahak dengan adik-beradik nak buat kena. Fa aslihu baina akhawaikum. Sebulan sekali musulah antara adik-beradik kamu. Hak Nabi kata orang beriman nak timbul kasih saya munus sebar salam absus salam bainakum. Seminggu sekali sebar salam dalam kampung, sebulan sekali sebar kampung jireh, setahun sekali sebar dalam negeri, setahun sekali lapah negeri sebar salam sulah di antara adik-beradik. Fa aslihu baina akhawaikum absus salam bainakum. Sebar salam seluruh umat Islam dalam dunia ni, buat suasana supaya kesal pada gair muslim ni. Susun ni dia panggil tertib. Tapi kita jangan duk buat pelik lah dengan tertib hak manusia buat ni. Hak manusia buat tertib Syekh Ilyas buat ni mudah untuk kita. Kadang-kadang hak geno gitu geno gini yang mudah eh. Supaya kita budak lah ni masa sahabat ngaji rumah, ngaji sejik. Tapi zaman lah ni pihak nak ajar. Tu buat madrasah, buat maktab, buat kirati, buat pondok, buat sekolah. Ha, tok guru ada. Pihak nak hantar anak ngaji hantar lah sini. Tok guru nak ngajar ni. Zaman dulu sahabat ayuh tu pergi ngaji dengan Nabi, klik wayak ke isteri, isteri ingat Quran, isteri hajar anak, ayuh hajar anak, tak erti kita tanya sahabat di sejik, kita tanya Nabi, klik wayak pada anak, ada belajar di masjid, klik ngajar di rumah. Lafaz Arab kata ta'lim wa ta'lum, belajar di masjid, mengajar di rumah. Mengaji dengan Nabi, klik mengajar anak. Mengaji dengan Rasulullah, klik mengajar isteri. Ta'lim wa ta'lum. Hari ni kita nak baca cara hak mana zaman dulu. Ha, hak tak pandai, hatta lagi maktab, hatta lagi kirati, hatta lagi pondok, hatta lagi madrasah. Hingga kata ngaji gapo saja pun gigi-gigi. Niat dia satu ya, jadi asbab kebaikan untuk umat. Hai doktor, anak siapa ngaji doktor? Doktor yang bawa manusia kena Allah. Ngaji tafsir bila doktor? Saya pengalaman boleh kecek penuh mulut hari ni. Jok kecik sampai hari ni tak biasa tidur orang payaban. Tapi hak mula hak covid Allah Taala bawa saya tidur orang payaban. Boleh tengok doktor-doktor, nurse, payaban-payaban yang ada fikir agama munafaat pada orang sakit. Dalam berapa tahun ni saya duk berjalan sekolah saman. Jok budak lagi nama ni saya akatik orang panggil ibu. Keluarga saya ni tok guru le mulah babo ni dia buka pondok. Dia tak kenal lah anak ngaji syiek. Paham dia lama dulu. Tapi abang saya ni lari mengaji sampai cuk periaik lah. Lari tak oyak dia. Mana paham dia nak mengaji, mengaji. Tapi dia tak nak mengaji agama. Dia pahai kata agama le pondok ni. Iyalah. Ngaji fiqh, ngaji puan, ngaji tafsir, ngaji hadis. Mana jok budak lagi tak ada niat lah. Tapi hari ni Allah bawa saya we pahami ni. We tengok dengan mata. We boleh kecek dengan masyarakat, dengan umat sekarang. Saya pergi sekolah saman. Pergi sekolah, orang dia panggil sekolah siya hari ni. Tengok po'o, kru-kru, orang dia mengajar dalam tu. Masya Allah. Bawa anak-anak, bawa adik-adik kita boleh jaga semaya. Satu sekolah saman, boleh bawa budak kia mulai malai. Satu sekolah saman, boleh bawa budak-budak pelajar menyapa Quran. Sekolah saman, boleh didikkan anak-anak tina tutup aurat. Saya duduk lemende masuk di siapa sekolah belakang. Nak rakyat kata hari ni muslimah semua. Kamu duduk lemende mana? Nak buat macam mana we fikir agama? Tumbuh dalam fikir umat ni. Itulah khanak Syekh Ilyas. Dalam rumah muzakarah agama. Baca hadis fadilat hak Syekh Zakaria tulis. We rajin ngaji. We rajin nak baca Quran. We boleh jaga semaya. We kasih pada umat. We tahu fadilat dakwah. Duduk lemende mana pun tak apa. Tapi maksud dakwah. Kamu menega jadi dakwah sebab orang kenalkan penegak Islam. Kamu jadi hukumat. Kamu jadi hukumat kerajaan. We dunia kena kata ni kerja. Masa Umar bin Abdul Aziz, dia orang takwa. Tapi dia ni jadi menantu raja. Dia takut dah. Sen dah hari raja mati ni.
Umar bin Abdul Aziz gipset dah pada orang pinaikam, kata apa? Eh, kalau ada nama aku, ya masa dulu ya latih, ya tak pilih. Raja Pesir latih, atau orang ni jadi raja khalifah, khalifah. Khalifah ni raja dah eh. Masa Abdul Malik meninggal, Umar bin Abdul Aziz, ya pergi royak ke orang duk tulis pinaikam, orang Pesir ni. Kalau nama aku ada suruh jadi raja, mutukar. Sebut nama aku, aku takut. Aku tak say piku, piku masalah umat. Nak bawa untuk anak aku, isteri aku, diri aku pun tak tahu selamat ke dok. Okey, orang menteri hak jaga pinaikan kata, ah, tak usah ada mana-mana, aku baca apa hak ditulis. Ada anak yang seorang lagi, anak raja mari, mari wayak aku orang jaga pinaikan. Pesan ni wasiat oleh surat. Kalau nama aku tak ada, mu tulis nama aku, mu nak ke apa, aku nak pergi belakang. Hak ni minta nak, hak seorang ni tak say. Siapa masuk baca surat, gapo yang baca? Hari ni pesan ni daripada raja dulu kata, pengganti khalifah raja yang lepas pada aku ni adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketal utuk rembok. Hak seorang ni bangun, wah tak boleh jadi, aku lebih jadi, aku kuturun ni. Aku bakar dia, darah dia, kuturun ni, aku ni pak aku, aku boleh jadi raja. Tapi pinaikan tulis kata apa? Ni, orang amanah, orang takwa. Lepas pada ni, orang ni. Hak sanak dekat dengan raja sekali. Tak ada guna nasak, tak guna sanak. Tapi hak ni tak say, hak ni no. Laki-laki no. Ah, tak boleh jadi aku lah jadi raja. Hak ni kata ambil lah. Okey, baca puak menteri mesyuarat kata, Umar, tak boleh dah pesan ni. Mung tak say sekalipun, mung kena bangun. Lemak tak boleh bangun ke talut tu lah. Ni nak ayat atau dalam Islam lari gapo, atik suruh gapo, tak benar gapo lari gapo. Dengar muslimah. Ni saya banding umum, nak effort kita tengok anak kita ngaji gapo, abai kita kerja gapo, kita ada buat gapo, arah mana, maksud gapo kita. Menteri mesyuarat semua, Umar bangun. Ada seorang ada turun, orang tua lah angso. Umar, kalau mu takwa sungguh, mu nak jaga agama sungguh, mu takwa, mu nak jaga Islam, mu nak jaga hukum Allah. Umar, dengan wasiat pesan ni, mu kena bangun, mu kena tegak pendiri ya khalifah kamu, we dunia tahu kata ni khalifah Islam. Bukan lari dalam Islam, tapi menjalan turun hukum Islam. Baru Umar nampak, baru boleh jalan. Dua pipa yang berdiri. Lepas pada berdiri tu, Umar klik jumpa dengan isteri dia, adik. Ha ni, nak tupai retina juga ni. Khalifah nak tupai retina. Abang dilatih untuk tanggungjawab umat. Khalifah-khalifah ni orang tanggungjawab. Jangan pahal kelima sebab kita duduk pahal hari ni. Khalifah ni pubancakan, pubongkan. Nanti suruh orang, tunjuk orang tu bukan. Hak tu kelima siye aja. Nanti pakai jari je. Eh budak pakai dek nganyi lah ni. Nampak orang yang pasti tunjuk eh. Ada budak-budak warung sore. Duk tancuik saya. Malana. Ya tu jadi orang debel lah tu. Debel lah ya tu. Kata kena. Tu nampak duk tunjuk tu. Cekak pinggir belah duk tunjuk-tunjuk. Budak yang menyanyi main suka orang pakai tangan ni orang kedebe. Ya orang besar kan ya tu nampak nak tunjuk-tunjuk orang. Dah eh ya jadi ketua. Ha, ketua masa sahabat dulu bukan tunjuk. Ya piko we tengok. Bukan nanti tunjuk orang putus saya orang dah. Hak orang tak boleh buat nu baru ya buat. Oh, mana hak dia hak mudah-mudah tu ya we kat orang ya piko we tengok dulu. Ni kelima khalifah. Sebab tu khalifah Umar bin Abdul Aziz kata apa? Klik wayak ke isteri dia. Adik. Lepas pada ni abang tak ada masa lah. Kalau adik takut susah, ha ni pesan ni, pesan ni. Kalau adik takut susah, abang sanggup nak berpisah. Kalau adik nak kesenengan dek istana kekayaan eh, ha abang rela cabut diri lah. Adik duduk dengan kemewahan lah. Tapi kalau adik nak ke abang, adik kena berpisah dengan harta benda. Sebab tak ada masa lah. Isteri dia kata ke apa abang? Amba nak duduk dengan abang, amba nak sanggup berpisah dengan harta kekayaan. Fatimah ni, isteri dia ni tak kena royak kaya tak ke mana. Ayah dia jadi raja. Abang kakak dia jadi raja. Adik dia biasa jadi raja. Tok laki dia raja pula. Pas tahun sekali hari beranak dia ni, orang hadiah mah. Mana Teruk Yami kata, mah toko sama besar dengan batu jokong. Setahun setoko, sore-sore. Umar kata ni, Umar bin Aziz kata, wakah, wakah, baitul mal. Aku tak sanggup dah ni nak bawa, nak pikul umat. Kalau duduk sibuk dengan kekayaan, eh, harta mana. Tu masa takwa. Isteri dia kata apa? Abe, amba minta suar cicing. Hak mulah mi, mulah mek. Wak hadiah hari menikah kita hari tu. Wasa nak taruh ya tirat lek. Umar tak apa. Cicing sorak ambil taruh hari tu. Wakah, baitul mal.
ni pengerben ni yang mana ada pada pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Nak rakyat kata 2 tahun lebih kurang dia mengata aman damai tumbuh dalam-dalam negara. Negara masa perintah Umar bin Aziz saya tak ingat. Murabbih, bahasa Urdu murabba, murabbih ni mana berapa ribu kilometer. Hingga monitoring Amin kata Australia duk letak luk ya lagi. Tak kena rakyat dah Pakistan, Hindustan, Iran mana kawasan tu. Duk alat pemerintah dia lagi. 2 tahun bukan kata orang selamat. Binatang buah tak rima tak makan kambing. Ular tak ketik orang. Tak usah kata orang tino nak kena zina, nak kena logo kat jalan penyambung. Tak ada. Masuk perjalanan pemerintah Umar bin Abdul Aziz yang tegakkan Islam. Tu pemerintah, tu hukuman, tu khalifah. Ular tak ketik orang. Rima tak seringgala tak terkai kambing. Ni Islam saja. Dalam pemerintah ada agama. Dalam jual beli, nuh di China masuk Islam. Dalam hukuman, okey masuk Islam. Aman damai. Sebab tu muslimah, hari ni deh nak rakyat kata kita kerja dakwah, kerja mastura, bukan kerja rubung ni. Nak belah bagi tu fuak mastura, ni fuak tak mastura. Tu fuak dakwah tu, ni bukan fuak dakwah. Ni kawan lama, ni kawan baru. Dah. Inna hadihi ummatukum ummatun wahidah. Muslim kal jasadil wahid. Kita satu ya. Tapi cara-cara bawa, jangan lupa ibu-ibu deh. Saya hak baca fatwa Taqi Usmani, dakwah infradi adalah fardu ain. Mengajak kepada kebaikan ni tugas kita fardu. Tapi nak buat cara mudah Syekh Ilyas betul jemaah, jemaah masjid, jemaah mahlah, jemaah ni jemaah, jemaah kampung ni. Ha, jemaah kampung buat makami, ha, jemaah keluar huruf kita betul jemaah. Belajar dari tu klik usul dari kampung, usul dari masjid, usul macam-macam tempat. Hari ni muslimah, kumpulkan fuad kita semua, nak rakyat kita semua kata, bawalah kebolehan kamu yang ada dalam pangkat mana-mana pun. Utamakan dalam rumah kamu, anak-anak tu inuhu ala imani. Anak-anak kita duduk dalam iman. Hari ni dia duduk jadi PO, hari ni dia jadi kru, hari ni dia jadi payaban. Tapi dialah orang fikir agama, dialah bawa umat boleh kenal Allah. Mula mana? Mula dalam rumah yang ada ibu yang beragama. Mula dalam rumah yang suami gerbek, isteri jadi pembantu. Rumah mana tak ada pembantu wanita, rumah tu agama tak masuk dalam. Tak semayak lah dalam Al-Quran. Allah sebut kisah Nabi Nuh AS. Anak tak ada berimeh, buku isteri tak ada berimeh. Imamul Anbiya, kesel siapa menantu, tok tua, cucu, siapa sahabat 124 ibu. Sebab pertama wanita Khadijatul Kubra. Lepas pada tu 9 orang, 11 orang capur semua. Nabi meninggal, ada 9 orang bersama Nabi, semua gerbek untuk agama. Anak dia beragama, cucu beragama. Sebab tu muslimah, pucama mana agama maju masa Nabi, siapa kita pengerbennya daripada wanita. Ingat baik-baik ibu-ibu, agama tak masuk dalam rumah dan agama tak akan maju kalau orang tino tak nampak, orang tino tak bantu. Sebab tu nak niat ni, nak minta fok kita, we ada niat ni. Lepas pada ni, kita habis masa dah. Tak ada dah sekat kita ada fikir kata kita tak reti weh. Kita ni tak pandai weh. Sekat kita lepas pada ni tak ada dah. Lepas pada ni anak kita tak ada dah jahil. Lepas pada cucu kita tak ada dah tak mengaji. Buku ni duk kacau amalan dalam rumah ni. Buku ni fadilat-fadilat amal. Hak Syekh Mona Elias suruh Syekh Zakaria tulis, suruh baca setiap buah rumah ni. Nak we ada syok, jizbah, we berasa kata nak mengaji, we berasa kata nak amal. Hari ni jo kita mengaku kata kita jahil. Kita tak pandai nak buat amal weh. Kita tak pandai. Yo sebab fadilat tak ada. Tak ada berasa nak. Hari ni tekel we berasa nak. Ingat niat baik-baik ibu-ibu. Lepas pada ni anak kita tak jahil. Anak kita tak lari daripada perintah Allah. Anak kita tak jauh daripada susunan cara Nabi. Anak kita tak ada dah pecah belah. Anak kita tak ada dah kejahilan. Anak kita tak ada dah lepas pada ni tak tinggal apa ni tinggal semaya. Yo zaman kita dulu kadang-kadang semaya katik dak katik. Hang kita tobat kita kodoh dah. Anak kita jangan we ada kodoh niat-niat. Bukan kata tinggal semaya tak kena kodoh. Jangan we tepuh dengan kodoh. Tak ada dah. Sekat aku yang semaya kodoh. Anak aku jauh daripada akhir balik tak biasa tinggal. Anak aku jauh daripada perdah mari tak biasa sorak rambut. Weh orang tengok. Jauh hukum perdah. Ni kita hari ni pelat. Bahasa jauh berdakwah dakwah pun. Sekat dakwah ni. Anak 3 tahun punya buku nak menyawa tak boleh. Nya katuk sampai ke mata, sampai ke telinga buku habis. Tak sampai gitu lalu. Nak makan hari raya. Weh molek tengok tu tak apalah. Budak 5 tahun gitu serekuk gitu habis. Siapa hak tak balik lepas dia? Ha nak buat suasana wilkak bukan zamir tu. Bahkan umur belum siapa ni tahun 7 tahun, bahkan 2 tahun, 3 tahun. Suruh pun tak suruh semaya. Nabi hajar dengan amal eh. Semaya we tengok. Hajar isteri semaya awal waktu. Nabi semaya sunat dalam rumah. Nak we cucu kecil-kecil tu tengok. Bukan kata budak 3 tahun semaya. Ya cepat kaca mata je kau.
Sadak kena suruh budak kecil semayah. Ibu bapa jaga semayah, anak akan lekat semayah. Lepas tu bersama dengan tu fadhail amal, kita baca-baca we masuk telinga. Lepas tu masa A, apabila masuk siapa masa dia mengaji, hatta mengaji ikut mana-mana. Tak ada dah lepas pada ni jahil. Anak cucu kita tak akan jahil. Niat buat kita semua serta berjalanlah susun ni deh. Pakak niat belaka saya pun tazkir hari ni tak ada nak tazkir gapo nak effort kita niat deh. Markah kita seminggu sekali, jangan lupa abang kita gerak ke. Deh. Lah ni pun di markah Bakung pun alhamdulillah lepas pada ada ujian berapa lama ni seminggu dua minggu. Lah ni pun jalan molek dah ada mesyuarat minggu we, ada betul jemaah ni jo kita buat perhimpunan wanita ni kemarin di Tapah. Dia ada hari-hari sampai tempat 30 sampai mesyuarat bakok. Lepas tu mesyuarat bakok kita buat jo ni kita nak pada jemaah. Jemaah Tahrikul Iman ni jemaah harakat nak gerak keluar kampung ke kampung nak bawa nak belajar ni. Sebab tu ibu-ibu deh orang jatuh semua duk mudah buat kerja agama tak lain tak bukan tu peretina belaka. Kisah Nabi saya royak dah saat ni. Saya sendiri pun alhamdulillah duk gerak tahun ni pun boleh keluar cukup lah panggil cukup silah. Dua silah dulu saya keluar ada satu silah. Tambah lagi dua silah jadi 4 bulan lah. Sebenarnya tengok kalau tengok adat saya nak keluar tak boleh. Sebab ibu ni duk tak katin 7 bulan tik tiang. Kena dukung, kena kepong, kena basuh wig dia bawa masuk jambel kena belaka. Tapi putus saya Allah yarham. Amitih ataupun Abdul Rahman Patelung kita hak meninggal berapa hari lepas. Dia kata kalulah ada orang jaga boleh deh. Come-come perkataan Mona Ilyas ni dia ingat lagi pesan dia masa nak bayar hidayah. Mona Ilyas kata we adalah di jalan Allah sore. Memelah Nabi kata kalau ada ibu sakit, perkhidmat ibulah. Kalau tak ada orang bela, orang cara, jagalah ibu baik-baik. Jihad yang paling besar tu jaga ibu kamu. Masa sahabat nak pergi jihad, Nabi tanya ada ayah ibu tak? Muduk jaga ibu kamu lah. Oh, saya pun duk fikir macam mana ni keluarga ada jaga ke tak? Dia kata kalau ada orang jaga, kamu gilah lebih baik. Kamu duduk di jalan Allah, doa dengan Allah lebih rapat lagi. Saya pun syarat dengan keluarga ramai-ramai, insyaAllah ada orang jaga. Ibu saya pun saya kata tak apalah. Kalau ambil minta ke, pergi tak apa. Tapi jangan pergi jauh lah. Jangan lakuh negeri, nak pergi siapa kedai klik. Ibu saya katakan apa? Gi nak pergi tak apa. Tapi we dek lek semaya mayak. Maknanya tahu diri dia kata tak lama dah. Saya gi pun gi dengan air mata dah lah. Tapi dia rela. Kata gilah. Kerja agama. Mek pun duk pera mengaji jok di budak. Duk niat hot ni lah. Niat untuk dakwah. Niat untuk kerja agama. Hari ni siapa masa. Gilah ambil minta. Gi. Tapi sedia semua lah. Kau bang mek mati bila. Mu kena klik semaya mayak. Alhamdulillah lah saya gerak siapa sup. Siapa cukup bayar hidayah dari dua syilah. Tapi dalam tu duduk klik ulai tengok masa masuk hospital. Apabila dia nak pergi mahbomo, saya pun pergi klik lah. Saling dengan dia, pergi keluar pula, pergi bayar, pergi apa. Tapi akhir sekali hari mati, alhamdulillah. Allah bawa saya klik duduk sekali. Dia boleh duduk talqin, boleh tengok lidah dia gerak sebut kelimah la ilaha illallah. Keberkat teh saya ingat saya taat pada mesyuarat. Hak amir kata mungilah Allah akan bagi. Allah bagi kemudahan pada ibu saya. Alhamdulillah lah tak ada susah ke apa. Akhir kali, akhir perkataan dia, saya dengar dengan mulut jok dia ada sorong malam. Sampai pagi dia habis sorong, lidah gerak saja, la ilaha illallah. Saya yakin kata kita bersungguh dengan kerja agama serta ibu reda. Kita ambil agama tak depan. Allah bagi kebaikan pada ibu kita. Hak kita wasa duk asih, hak kita sayang. Alhamdulillah kandak dia, wasiat dia, pesan dia, saya boleh semaya jenazah. Saya boleh jadi imam bersama ibu saya. Boleh bawa turun mayat kepada ibu saya dalam kubur. Kandak-kandak dia pesan nak duduk dekat pondok saya. Mayat nak duduk dekat madrasah. Saya sipai mayat dia dekat madrasah. Asing daripada orang lain. Tak mayat dia dekat pondok saya. Alhamdulillah. Allah bagi hajat dia sepenuh. Hajat saya pun sepenuh. Boleh kedemak 18 hari tidur rumah payaban. Dan boleh semaya jenazah. Boleh bawa mayat dia masuk kubur. Dan dia nak pejam mata. Dia senyum ucap kelimah. Dia tengok anak-anak dia semua. 3-4 orang dia senyum. Nak rakyat kata apabila kita tunai takazah agama. Allah jaga kandak-kandak kita. Allah sepenuh akan gapo saja hak kita nak. Sebab tu ibu-ibu deh, takazah kita buat jo ni nak jemaah gerak. Tengoklah gapo masalah ingat atau uji ye. Kita musyaraklah buat dengan mesyuarat supaya Allah yarham. Amin saya royak kata, kalau tak boleh tinggal tak apa, tak ada paksa dakwah ni. Makna jaga ibu pun dakwah. Dakwah belaka, jaga agama ni dakwah, jaga keluarga dakwah. Tapi hari ni kita pilih hak mana penting. Umat tak semaya banyak lagi. Ha ibu kita duk semaya dah, dia ada orang jaga, kita jaga kaki tu baik. Kada orang tak tutup aurat banyak mana lagi keluarga kita ada dah boleh tutup aurat. Orang tak boleh baca Quran ramai lagi, anak kita boleh dah mengapa Quran jadi hafiz. Hari ni kita fikir umum, jangan tengok kata oh, tak sepenuh nak sepenuh, tak ada manusia sepenuh akhir zaman nah. Tak ada hak super sahabat. Allah sebut kata al-yaum, mana hari ni ya, hari ni tak super. Sebab tu hari ni nak jadi musyabahat ya kita ni, duk tiru-tiru cara Nabi.
Hak Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sebab tu ibu-ibu nak wi ada niat belaka lepas pada ni saya sebut tadi ni, tak ada dah anak kita jahil, tak ada dah anak kita tinggal sembahyang, tak ada dah suami kita tak tinggal takazak agama, tak ada dah anak tino kita dedah orang. Lepas pada ni kita bersungguhlah amalan masjid abai kita, kita tolak, kita pelatnan tu inuhu ala imanihi. Le rumah kita bersungguhlah dengan fadhail amal, tarbi anak-anak dengan amalan bicik sifat sahabat lama-lama sekali, betul tajwid dari anak-anak kita, sekat kita pandai apabila habis ilmu hatalah pondok-pondok madrasah mana, jangan we ada lagi tumbuh le masyarakat kita tak pandai semaya, tak pandai baca Quran. Le dakwah ni ada berlakon ni sifat hak mana Elias buat, betul yakin semaya sepenuh ilmu zikir, ha ilmu hak orang kata tak mengaji ni kita kena belajar fadhail masail, fadhail dalam dakwah aja, masail kamu kena dicari di tok guru masing-masing. Kita nak baca kitab kos dalam dakwah untuk masail, kita nak jakoh di dunia ni tak leh, sebab Hanafi ada dalam Pakistan, Hindustan, kok mana tempat kita Syafi'i. Kalau ambil kitab dakwah masail mari baca, orang nak gerak tak leh. Hari ni fadhail boleh makan belaka dalam dunia, mazhab mana pun boleh dengar. Asalkan nak buat amalan, nak buat amal, cara mu nak buat pergi ngaji dengan tok guru masing-masing. Jangan buat dengan jahil. Tak ada dakwah hajar suruh buat dengan jahil. Tapi kita hari ni mula daripada jahil, orang tengok kata oh dakwah jahil. Tak ada suruh buat dengan jahil, suruh belajar. Tapi kita tok si belajar, pergi keluar tak duduk dalam majlis amal, pergi keluar tak betul amalan, pergi keluar tak tanya ulama. Itulah gambar tu bik kata dakwah jahil. Sebab tu niat ibu-ibu deh, kita akan jadi promen lagi bagi anak kita, keluarga kita. Ibu-ibu, kamu lah power sekali. Super power lah dunia bukan Amerika, super power lah dunia bukan Rusia, super power lah dunia bukan Jepun. Super power duduk di orang tino dalam rumah masing-masing. Orang tino yang beragama, tumbuhlah anak yang soleh solehah. Orang isteri yang beragama, jadilah suami yang kekuatan agama. Seperti mana Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, pahlawan yang kubur tanah di Jordan sebab kekuatan power yang ada pada isteri. Muhammad Mustafa, mudahnya agama Allah guna pembantu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ingat semua muslimah hak mari hari ni, saya nak kecek we masuk we ada kena belaka tak boleh jadi. Sebab kita ada orang menego, orang karajekan, orang jadi keruk, orang gapo, bagi orang lebanar ni ya banyak pekerja. Muslimah, gunalah pekerja kamu tu, jangan lari daripada perintah Allah cara Nabi. Gunalah tamneng keduduk ke tempat kamu tu fi faedah untuk umat dua perkara, amal ma'ruf wan nahi al munkar. Niat belaka deh hari ni saya nak tupai keberkatan orang sini semua hak mari dengan penuh pengerban ni, nak tupai tangan-tangan kamu tolong tadah. Patu amin dalam doa saya. Patu lepas pada doa ni minta tolong tulis nama apa ni, kalau boleh tazkir ni malam ni ada bayar di masjid kita deh, ada wajib ke jatah kamu semua tazkir abai-abai anak-anak jatah mari bagi pun amal-amal deh. Patu je boleh royak belah-belah kata abai kalau orang minta nama wi nama katik. Hari ni saya nak apa, nak bilenge ya. Hak duduk depan saya ni berapa ratus orang mari, bila deh crowd-crowd tunjuk-tunjuk dengan tangan gitu ya. Bila ada berapa ratus orang tulis aku lek kertas atas tu baik. Saya nak doa rekah-rekah deh kamu amin bersama saya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu fa'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah muslimah kami hak mari hari ni jadi da'iyah engkau ya Allah. Da'iyah di sisi engkau ya Allah. Jadi anak-anak mereka da'i-da'iyah hafiz hafizah alim alimah. Ya Allah satukan hati mereka dalam rumah tangga masing-masing, jangan ada selisih paham, jangan ada pecah belah ya Allah. Oh Allah lep nego eh bagi rezeki berkat, minta jauh rezeki yang haram ya Allah. Kedudukan mereka jangan pecah belah, jangan balah dengan jire-jire tetangga, sebab aku takut di akhirat esok orang hok balah dengan tetangga tak tegur sampai 3 hari bahu syurga pun Allah Taala tak bagi ya Allah. Sekiranya keluarga mana aku sendiri pun jangan we ada, belum mati jangan we ada dosa, belum mati jangan we ada kotor takluk dengan siapa-siapa ya Allah. Gunalah adik-adik kami hok mari hari ni supaya jadi dai dan daiyah kau. Guna fuad kami semua jadi pembantu agama engkau. Guna muslimah semua jadi pembantu suami masing-masing. Wallah, kesialah zaman kami jauh dengan Nabi ribu tahun ni. Gunalah kami, ampunlah kami, maaflah kesilapan kami semua ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.